Ya, kita berada di tempat penjualan kusen, pintu, atap, dan kayu-kayu bekas. Jadi, ada keuntungan tersendiri bagi kita yang punya keinginan untuk membuat. Rata-rata di sini kan pelanggannya orang yang punya rumah-rumah petak. Rumah petak, rumah sewaan yang memang ada anggaran tertentu yang diperhitungkan untuk bisa membuat rumah petak seefisien mungkin. Dan kalau seandainya kita mengambil kusen, itu ada keuntungannya karena kusen-kusen ini kan udah tahunan, kadang-kadang puluhan tahun tidak dimakan rayap sama sekali. Jadi kayunya itu udah kering seperti di oven, walaupun tidak di oven tapi di oven alami. Jadi tidak akan menyusut kalau kita pasang di bangunan seperti ini. Nah, cuma ada kerugiannya sedikit, ketebalannya ini kadang-kadang udah berkurang karena ini akan diketam oleh si yang punya usaha ini sehingga dia bagus kembali, dirapikan, dan terkadang bata yang untuk kita pasang untuk memasang ke sini sebagai tukang, kalau yang profesinya tukang udah tahu itu ketebalan ini karena nanti di plesteran kadang-kadang tidak masuk dia, cuma akan bisa diakali oleh tukang-tukang yang bersangkutan. Kalau jendela tak masalah lagi karena jendela ini biasanya udah diberikan begitu saja, tinggal kita cat, karena yang ada di sini tentu yang bagus-bagus, yang tidak rusak. Kemudian atap-atap ini biasanya untuk atap bangunan-bangunan yang sementara sifatnya, seperti kita membangun tempat untuk pekerja sementara kan, atau pagar. Kebanyakan atap-atap ini dipergunakan, difungsikan untuk pagar. Demikian sekedar informasi dari Jalan Kertama, Simpang 3, Pekanbaru, Riau. Semoga bermanfaat bagi kita semua.